PodMe, podcast recharge and relax. Oke, balik lagi bareng gue Koms di Check One. Kali ini sudah kehadiran teman-teman dari Solja. Live gigs di Hard Rock Cafe Jakarta, Pacific Place. Terima kasih teman-teman yang udah hadir, menyempatkan waktunya untuk datang ke sini ya. Nih kita bakal ngulik-ngulik sedikit ya soal bagaimana rencana Solja, salah satu band lawas di genre ska, reggae, dan Jamaican musik ya Bang ya? Ya betul. Kira-kira titik mana aja Bang yang bakal dituju di tahun depan ya Bang? Ya, se-Indonesia lah. Se-Indonesia ya? Iya. Kalau prioritas kalau boleh tahu Bang kira-kira? Indonesia juga lah. Prioritas Indonesia dong. Kan prioritas Indonesia juga. Nasionalis. Ya? Nasionalis. Nah iya. Ini dia nih. Ini kan banyak juga nih belakangan Solja kolaborasi ya dengan beberapa nama ya. Kita tahu ada DJ Wisnu, kemudian ada Tuan 13, Stand Here Alone, kemudian ada Jimmy dan lain-lain sebagainya. Ini bakal diajak atau seperti apa nih Bang? Ada kejutan yang lain. Luar biasa. Malam ini datang orangnya. Malam ini datang orang. Ya. Bakal kolaborasi juga, Bang? Iya, jadi kita manggil seorang kejutan lah. Wih, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu teman-teman buat kejutan-kejutan Solja selanjutnya. Iya, gua juga terkejut. Gua enggak tahu siapa. Berarti 2022 tour, kemudian ada lagi kan nih, Bang? Apa single-single terbarunya setelah Keep On Moving ada, kemarin? Ada. Jadi tahun depan kita akan ngerilis beberapa single. Tahun ini kan ada satu. Okay. Dua ya Bang? Satu. Satu ya? Dua benar. Satu apa dua nih? Dua. Coba teman-teman ya, satu apa dua nih? Keep On Moving. Iya. Yang keduanya soalnya gini. Gimana? Keep On Moving itu bukan Solja featuring DJ Wisnu, tapi DJ Wisnu featuring Solja gitu. Oh, oke. Okay. Jadi tahu semuanya nih teman-teman. Jadi bukan dianggap, maksudnya gini, kita menganggap single kita, saking kita sayangnya sama yang featuring sama kita, kita anggap single kita sendiri. Oh, gitu. Oke, anak sendiri gitu Bang, karya sebagai anak gitu Bang. Meetingnya 2 bulan tuh tiap hari, jadi gimana kayak gak lagu lu sendiri kan. Benar. Kemudian, berarti itu Bang ya, bakal ada kolaborasi lain ya Bang ya? Bakal ada kolaborasi lagi, dan kolaborasinya juga, kalau Solja kan kolaborasinya gak selalu sama gitu. Misalnya di awal album pertama kan kita kolaborasi sama Sundari Sukoco, Keroncong. Ya album kedua kita gak ada, album ketiga kita gak ada. Memang bukan itu konsepnya. Tapi kan sekarang juga mulai era kolaborasi gitu. Mungkin kalau gak kolaborasi kayak sekarang aja kita gak ketemu PLJ lagi. Udah lama gak ketemu PLJ. Bener sekali. Kayaknya dulu masih SMA, sekarang udah punya anak SMA kayaknya. udah beda banget. Kita ketemu tadi ragu-ragu mau nyapa, ragu-ragu gitu. Jadi sekarang kan memang eranya seperti itu ya. Nah, memang Solja akan berkolaborasi lagi tapi dengan orang yang ya cukup unik lah gitu. Oke. Tapi belum bisa dikasih tahu ya? Belum bisa dikasih tahu. Oke. Apakah jenis warna musiknya sama atau? Enggak, kita kalau bisa jangan yang sama. Oh, jangan yang sama ya. Soalnya kan kita pengen belajar juga sama orang dari genre lain gitu. Oke. Kalau yang sama pergaulannya kurang lebih sama dia. Ya jadinya ke situ lagi gitu, kita kan udah berkarir 23 tahun, tahun depan 24 nih. Wih, luar biasa, kasih tepuk tangan dulu teman-teman. 24 tahun di skena 24 musik, tahun, ya kalau 24 tahun mainin, ibaratnya mainin lagu yang sama kan jadi membosankan kan. Betul. Nah supaya spirit bermusiknya tetap up, ya kita harus kolaborasi sama mungkin yang justru kepikiran kolaborasi aja enggak gitu. Oke. Yang jauh-jauh lah, yang mainnya jauh lah. Mainnya jauh pulangnya malam Bang ya? Iya, pulangnya malam. Asal tahu diri aja jam 12 jadi labu. Apa sih Bang pesan atau brand yang ingin disampaikan ke publik kali ya? Ini dari Sundari Sukoco, kemudian ada terakhir di DJ Wisnu gitu. Mbak Danar mungkin bisa nambahin. Bahwa kita itu tidak bisa maju sendiri-sendiri, kita harus maju bersama-sama. Seperti ada pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Luar biasa, bener banget tuh ya. Bagus. Itu ngena banget sih, bener. mungkin pesan-pesan Brada Solja kali ya. Jadi pesan untuk Brada Solja mungkin hari ini jadi hari pertama ya, kayaknya kita ketemu lagi sama anak-anak Brada Solja setelah
hampir 2 tahun kita gak ketemu langsung, gak ngapa-ngapain. Ya biar minimal ketemu ngopi ya biasanya ya, di warung. Tapi akhirnya hari ini kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol lagi, bahkan bisa ngeliat Solja manggung lagi di depan mata. Dan mudah-mudahan hari ini jadi awal untuk membuka sesuatu yang baru di tahun 2022 dari Solja. Itu sih pesannya buat dari Solja. Oke, tepuk tangan teman-teman. Semangatnya luar biasa sih ya. Mungkin Bang Ersa bisa ke atas kali ya. Bisa ke atas, ini salah satu. Kasih tepuk tangan teman-teman. Ini drummernya Toilet Sound kawan-kawan. Acara ini cek. Wah, terima kasih. Ini jadi sore ini kita acara spesial banget nih. Spesial banget ya, Solja. Ini pembukaan konser tour 2022 ya. Dan luar biasanya di Atro Cafe kita mulai. Ini rangkaian pertama. Nanti kita doain 2022. Amin. Kita doain turnya penuh, 1 tahun penuh, 2 tahun penuh sampai gak pulang-pulang. Suami, anak, istri terlantar. Oh, alhamdulillah, jangan ya. Jangan. Iya, jadi terima kasih banget nih buat... Thank you. Buat Potmi, terima kasih banget. Buat Check Sound, terus ada Pensi ID, betul? Info Pensi. Terus kemudian Hard Rock Cafe Jakarta, terima thank kasih you. Banget yang udah support. Ada TS Production juga di belakangnya. Terus kemudian ada Hardwell Professional. Terus kemudian ada juga Safe Plus Sound untuk mendukung acara ini ya. Luar biasa sekali. Jadi kita harus malam ini yang gila-gilaan sama Solja nih. Emang ada Solja ini harus gila-gilaan. Entar dulu, ini lu kagak kedengeran, lu pakai ini coba, gantian. Bener banget, ini titik nol dari Solja ya, titik nolnya. Ini bakal jadi sejarah nih, titik nolnya di Hard Rock Cafe Jakarta. Luar biasa. Abis ini bakal ada Pasukan Lima Jari ya. Terus kemudian, tepuk tangannya dong teman-teman, Pasukan Lima Jari. Terus ada apa lagi Bang Irsa? Kemudian ada DJ. Yela Sky. Sound System featuring Radit Ekoman. Siap kita bakal guys. Tungguin Solja nanti ada berapa lagu bang? Banyak. Oh banyak ya ada. Ada 5 album. Wah luar tapi, biasa. Tapi dipilih-pilih. Oh gitu. Gue kira 5 album semuanya. Terima kasih Solja. Terima kasih. Nanti kita bakal. Pogo bareng ya, kalau ya yeah, harus pogo bareng teman-teman. Oke, brother Solja udah siap belum? Gua gak dengar suaranya udah siap apa belum? Oke, kita ingin siap. Oke, maka dengan berakhirnya pemutaran video tersebut, maka Solja dianggap sudah manggung ya. Belum puas ya. Oke. Acara ini persembahan daripada Hard Rock Cafe Jakarta. Potmi, Check Sound, TS Production. Yeay. Yoi, ini juga nih apa? Kemarin gue juga kan di Check Sound ulang tahun kemarin. Iya. Bakal nagih nih. Apa? Solja harus main di offline ya. Oh iya. Benar banget. Abis ini doain aja ya. Setelah ini mereka tur ke Hard Rock Bali. Tungguin aja. Terima kasih teman-teman ya. Kita hitung dari 10 countdown ya. Sebelum tahun baru ya. Kita hitung dulu langsung sama Solja teman. Naik nih. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Selamat malam semuanya. Semua siap berdansa bersama Soja. Halo, selamat malam Hard Rock Cafe. Are you selamat ready? Semuanya. Semua ada di sini. Ayo angkat tanganmu ke atas. Kayak Zeus, kayak Zeus. Angkat tinggi. Kita siap untuk lepas anda. Soja di sini teriak yang keras. Kurang kencang. Harapkan sebuah cinta dariku. Tampakku yang pas-pasan buatmu terkesan. Janji surgaku buatmu hilang ingatan. Harapanmu tinggi, namun cintaku kini tak pergi lagi. Harapanmu tinggi, namun cintaku kini tak pergi lagi. Cool me, brother. Now I'm gonna sing you with us. Are you ready? Berputar-putarkah otakmu, tunggu jawabanku. Sengaja mengulur waktu agar hanya tak modusku. Tak boleh berpikir aku kepada omonganmu, tapi ku tak akan bisa merobohkan diriku. Harapanmu tinggi, namun cintaku kini tak pergi lagi. Harapanmu tinggi, namun cintaku kini tak pergi lagi. So come on please, please baby, tolong lupakan saja semua janji yang pernah ada antara kita. Dua kali bertemu sudah cukup bagiku. Bercumbu dan merayu cuma itu tujuanku. Harapanmu tinggi, namun cintaku kini tak pergi lagi. Harapanmu tinggi, namun cintaku kini tak pergi lagi. Okay, my ladies and gentlemen, let's welcome our Rasa Aisha, Ibu. Nice. Cool. Right. Semua yang ada di sini, everybody. Baby, tolong lupakan saja semua janji yang pernah ada antara kita. Dua kali bertemu sudah cukup bagiku. Bercumbu dan menyanyi cuma itu tujuanku. Harapanmu tinggi, namun cintaku kini tak pergi lagi. Harapanmu tinggi, namun cintaku kini tak pergi lagi. Harapanmu tinggi, harapanmu tinggi. Harapanmu tinggi, namun cintaku kini tak pergi lagi. Satu lagu juga buat Brada Solja dimanapun kamu berada. Solja ingin selalu bersamamu. Setiap sudut kota, kutemukan dirimu ada yang melambaikan tangan, menghantarkan harapan ke dalam hatimu sayang. Ku coba untuk berikan sejuta kenyamanan dan apa? So-
semuanya bersama. Bersamamu. Bersamamu. Ku akan terus kembali. Menikmati wangi cinta dan matahari. Bersamamu. Ku akan terus kembali. Saat badai pergi. Oh, oh, oh. Ke dalam hatimu sayang, ku coba untuk berikan sejuta kenyamanan. Dan tambah ada terus kembali menikmati wangi cinta dan matahari. Bersamamu ku akan terus kembali menikmati melalui saat badai pergi. But I hope someday we'll be together forever. Hari-hariku berjalan selalu di dekatmu. Hati dan tekan berlalu. Terekan ini dalam sebuah nada dan lagu. Yo, ulang lagi nyanyinya. Bersamamu. Heart of Cafe, Brother Soldier. Ku akan terus gambar. Menikmati. Menikmati. Wangi apa? Kembali menikmati pelangi saat badai pergi. Bersamamu ku akan terus kembali menikmati wangi cinta dan matahari. Bersamamu ku akan terus kembali menikmati pergi.
ini saja ku takkan menunggu karena diharapkanmu. Hadir.